Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan sejumlah langkah yang tengah diusahakan pemerintah untuk menangani gelombang pengungsi Rohingya. Di antaranya adalah mencari tempat penampungan baru akibat tempat penampungan sebelumnya sudah penuh. Mahfud menambahkan, pemerintah juga akan mengantisipasi agar kedepannya pengungsi Rohingya tak lagi masuk ke daratan Indonesia. Pertama kalau bisa enggak masuk kan gitu. Kalau bisa enggak masuk kita akan cari jalan begitu. Yang kedua kalau sudah terlanjur yang kedua ini masalahnya yang sudah terlanjur masuk ini kan. Yang sudah terlanjur masuk ini mau diapain kan harus kemanusiaan pendekatannya.